Halo guys, ya hari ini gue hari ini sih sebenarnya. Jadi kemarin malam itu gue ditelepon sama temen gue namanya Sanov. Dia ngajakin gue kayak, "Meng, besok ini yuk ke apa? Ke Kuningan. Mau ngapain? Mau lihat scouting off road gitu." Karena kebetulan temen gue ini si Sanov emang anaknya off road banget gitu kan. Off road abis tuh loh. Beneran kayak hidup matinya dia hanya untuk off-road gitu. Nah, ini gue lagi sama dia nih. Tadi gue dijemput sama dia di rumah. Gue ganteng dah gue disini. Emang pasti, ya kan lu emang selalu ganteng. Makanya pacar lu cantik gitu. Bener kan? Iya gitu. Jadi gue kemarin tuh diajak nih Mas Anop mau scouting off-road. Mau lihat. Karena kebetulan gue belum pernah tuh ngeliat kayak gimana sih scouting off road gitu. Kalau misalnya kita ngeliat scouting balap kan ya udahlah kayak disentul gitu kan. Nah kalau scouting off road tuh kayak gimana, gue cuman liat kayak kalau di YouTube kan ya cuman sekilas gitu kayak ngetes winch. Kayak gue belum pernah liat real life nya gitu kayak. Nah kebetulan Sanov ngajak gue, jadi lumayan deh. Dan ini video pertama gue. Oh yang bener lu Gong? Kacau. Nah, kalau dia kan emang dasarnya YouTuber nih bos. Enggak pak, kita masih peak kok. Masih peak, tapi kan ntar gede meng. Santuy. Yaudah, sampai kita lihat nanti di sana keseruannya seperti apa. Mobilnya ada gila-gilanya tuh kayak gimana. Kayaknya sih pasti banyak gede-gede sih, feeling gue itu sih meng. Iya gak sih? Banyak pasti gede-gede, kan? Gede-gede. Pokoknya ntar kalau penasaran kita lihat aja nanti. Udah sampai di acara scoutingnya Offroad EOX untuk yang 2019 emang ya? Ya. Nah, wah gokil sih. Mobilnya keren-keren pol, keren-keren pol, gua akuin. Karena gua biasanya ngelihat ya mobil-mobil klimis ya kan tuh kayak ya mobil-mobil modif gitu ya kan. Gua enggak pernah nih ngeliat kayak gini, lu bisa ngeliat kayak gini Rubicon. Lu coba sampingin dong sama dia. Gue sedih doang sih. Iya lah, gak ada apa-apanya anjay. Mobil tinggi banget. Ini sih bener sih kalau kata anak off-road kan, you can go fast, I can go anywhere. Iya kan? Tapi speknya emang juga boleh-boleh juga. Makanya gue datang ke sini buat referensi si Tabo. Oh iya bener, cocok sih gitu. Bener-bener, kalau gue mungkin datang ke event kontes ya buat lihat bagusnya diapain. Oh lu datang ke sini sama sih berarti. Iya, sama. Wah gokil. Habis ini gue liatin nih sama lu. Habis ini lu ikut ya. Nanti gue nebeng lu aja, gue nebeng lu aja. Boleh. Ya udah. Oke guys, ntar gue liatin ya. Dadah. Ini pakai AC le, sumpah. Ini pakai AC, AC-nya hidup, dingin. Berasa sih kalau gua ya, mungkin kalau kalian enggak bisa ngerasain. Cuman ini beneran totally dingin, nggak bohong gue. Untuk segi dashboard, untuk offroad ini udah rapi banget sih, kacau keren. Pol. Mobil-mobil oranye itu ada satu mobil yang klimis banget, gokil. Gokil nih, keren banget.
wah gue pengen banget sih ini satu kayak gini cukup sih, wah the best abis laki nih, definisi laki sumpah, wah kacau, keren keren. Niat apa? Suatu saat harus ikut berarti lu ya? Insya Allah gue pengen ikut IOX, tapi kalau misalkan ada waktu dan waktu. Oh iya, ada waktu. Asalkan ada waktu. Masalah waktunya itu kita gue denger harga waktunya itu. Lu denger waktunya aja udah menggilir kan? Aduh. Nanti gue tunggu. Itu sampai... kira-kira mungkin Avanza baru kali ya? Oh iya. Avanza baru. Untuk jalan ke sana ya. Heeh, untuk ikutan mobil oranye ini nih ya seharga Avanza baru lah ya. Iya. Itu dia. Itu mana? Udah minimal lagi kan? Minimal. Puyeng enggak apa lagi dah. Kacau. Aduh, bes. Thank you nih, Meng. Udah diajak sini. Sama-sama, Meng. Buat nambah wawasan juga. Oke okay guys, udah selesai nih gue liat acara scruting IOX-nya. Wah, gokil sih. Bener-bener kayak emang event IOX ini emang bener-bener bergengsi. Paling bergengsi untuk di kalangan off-roader. Jadi emang bukan main-main, semua dicek dari segi kaki-kaki, kelayakan mobil jalan, semua-semua yang apa yang dibawa, apa yang kekurangan dari mobilnya, semua itu dicek. Ya emang sepadan sih dengan harga apa pendaftarannya juga gitu loh. Emang ini acara emang sangat keren sih. Terutama gue terima kasih sama Sanof udah diajak ke acara scruting offroad IOX, karena gue nggak pernah tahu sih dunia offroad tuh kayak gimana, dan sekarang gue lihat live kayak wow keren banget sih, sumpah keren banget. Jadi terima kasih yang udah nonton video gue ini, video pertama gue, semoga kalian suka. Jangan lupa di subscribe ya, gitu. Jangan lupa di subscribe, di like, sama di share kemana anjas. Oke, thank you, bye bye.